khusus gitu. Kalau misalnya kita live terus orang yang nonton ngasih gift, terdapat kayak avatar khusus di KT48 gitu. Kok kamu tahu ada ya? Emang ada setiap bulan apa setiap kapan? Apa berapa bulan sekali gitu? Oh, apa tanggalnya? Hai. Rame. Hai. Oh iya, karena aku tadi enggak ngasih tahu dulu di Twitter. Jadi kalian kasih tahu aja ke teman-teman ya. Kasih tahu ke teman-teman kalian kalau aku lagi jorong. Oke. Okay. Aku hari ini ada kegiatan, tapi aku sengaja datang lebih cepat. Untuk apa? Untuk showroom. Hai. Showroom pertama di 2022 aku. Oh my god, yay! Royal cash tidak apa-apa aja. Oke, useful for. Iya. Abji kangen banget. Thank you. Lagi sama siapa? Tebak sama siapa? Kalian pasti tahu. Kalian gak mungkin gak tahu. Siapa yuk? Aku adalah cewek cantik. Ya. Katina. Sama masa Katin, aku ya? Lagi sama ambillah. Katin. Ambillah. Bayar tapi ya. Ternyata enggak ada loh. Bisa ada enggak? Enggak ada. Sama Katin. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Beli ya, Bang? Aku belum ada yang datang. Enggak apa-apa. Aku juga showroom nggak bisa lama-lama sih. Yang penting showroom, iya nggak sih? Yang jarang loh aku showroom. Jadi gini guys, ini kan kayak yang lama masih dikit. Aku nge-tweet bentar deh, gimana? Jadi aku matiin bentar ya. I'm back. Aku udah nge-tweet ya. Aku udah kasih tahu. Jadi mungkin biar orang jadi makin banyak yang nonton nih, karena aku tadi gak ngasih tau kan jarang, udah gak kayak waktu itu ya, setiap hari. Jadi orang pasti udah ready gitu setiap hari. Aku lupa bawa topi, padahal aku lagi bad hair day. Bad hair day. Notif SR, nah bagus tuh, nyalakan notif showroom kalian itu paling bagus. Jadi kayak udah tahu gitu kalau showroom. Wah, gitu. Notif sering nggak muncul. Oh, mungkin HP-nya penuh memorinya. Karena aku pun begitu. Kadang nggak ada notif. Gitu, kayak pas dibuka aplikasi barulah ada. Gitu. Biasanya penuhan sih memorinya. Wih, baik yang baru datang ya, karena aku baru nge-tweet ya. Halo. Yang baru datang, halo. Spoiler event paling dekat. Apa ya? Tebak dong.
Enggak, aku enggak no spoiler spoiler club ya, no. Jadi kayak kalian mikir aja sendiri deh, ada apa. Meet and greet, iya bener. Personal meet and greet ya guys, jangan lupa. Yang tadi aku bilang. Ya Allah. Sabar, nasi. Diem-diem bae. Katanya diem-diem bae tuh. Siapa yang kangen Katina? Pasti kalian udah jarang kan ngeliat Katina di showroom ya, karena member udah gak ada showroom di sini ya, lagi. Aku gak bisa showroom. Katina pasti kangen showroom guys. Ya, ngobrol sama kalian-kalian yang baik hati dan tidak sombong. Aku jalan 3, berapa? Bebe. Parah. Supan. Kalau sehari sana sih emang enak tau, Li. Tapi kalau setiap hari kayak kerasa deh. Apa? Dari kalau jalan. Iya. Kalau jalan. Kayak aku tuh bosen, kata. Iya, kalau sehari juga pasti enak. Iya. Tapi kalau tiap hari pasti kerasa. Terus kalau nyampe sini cepat pasti kan enggak di belum dibuka terus ya udah lagi jalan. Tapi dulu aku juga setiap hari sih. Kamu dari mana ke mana? Sini ke? Oh. Itu. Oh. Apa? Halte. Iya. Dulu sekarang enggak lah ya. Biasanya lebih Umi Eli capek dari MRT ya karena tangga kan. Kalau ini kayak aku mau beli kopi aku bawa lagi sangat seru sekali. Eli sini showroom Li nanti biar dapat avatar ini Li. Biar teman-teman kita ini dapat avatar. Ya nah, ini JKT48 day. Avatar itu avatar spesial tau gak sih? Ada yang udah dapat belum? Oh avatarnya penguin ya? Iya gak sih penguin pakai ini? Ada ini gak sih ular? Ular. Gak salah. Ada yang udah dapat? Ini ada nama-nama membernya gak? Atau mereka? Mereka. Karena JKT48 day. Jadi kayak ada setiap bulan gitu deh. Iya. Warna merah kalau JKT. Sesuai dengan pintu war teater. Hai, aku lagi jarum. Coba? Iya. Hari ini JKT48 day, kalau bisa kamu showroom ya. Enggak mau dong. Belum mau. Enggak ada mau showroom. Iya, tapi enggak tahu nih. Enggak dong sih aku paling. Gue lagi jelek. Ih, Bapak biar, Jino. Biar teman-teman kita ini. Bapak Jino, ternyata. Teman-teman kita ini dapat avatar nama member gitu. Avatar. Ya tapi mereka. Jayun tadi aku jalan nah. Mana Jayun ngapain lihat joget? Sama siapa tuh aku? Aku. Ini aku bisa tiap nama Jayun nih. Makanya aku datang dulu. Ini gua habis. Ini aku latihan di atas. Itu nari apa? Lihat dong, boleh gak? Nar, gak boleh, nanti kamu suka lagi. Kok gitu sih? Gak boleh, mau nyari minuman di sini deh. Mau ke bawah, tadi lupa aku beli minum. Sama aku juga lagi gak pengen beli, kagak pengen beli ya? Mm-mm. Tapi pengen segera tapi aku banyak bi. Oh, disco ball. Ih, udah lama nih enggak disco ball. Ngapain thank you. Nah. Ih. Gua mau nyalain apa? Halo.
Nggak enak badan, nggak juga sih, cuman ada kesalahan aja aku. Jadi aku makan permen. Kalian tahu permen? Dad? Cepet banget. Kan emang pick up. Oh iya. Ngebut aku. Kayak gak Tina yang bikin. Jadi aku makan permen ya guys. Terus kayak mamaku bilang, ngapain makan permen itu? Nanti sakit tenggorokan. Ah cuman satu aku gak gitu. Eh bener dong. Ini sakit. Jadi kayak leher aku, itu bukan leher, tenggorokan aku tuh kayak gak enak gitu loh waktu itu. Sampai sekarang ya udah mendingan dikit sih. Cuma gagal makan permen satu doang. Kayak gak boleh makan permen-permen kayak gitu lagi deh aku. Gitulah. Es terus, aku gak suka es. Aku mikirnya kan kayak waktu kecil aku mungkin makan kayak gitu gak kenapa-napa gitu. Lagian juga makan satu, kan gak makan banyak. Permen apa kayaknya gak bisa dikasih tahu. Pokoknya kalian kayak pasti pernah makan permen itu juga. Tapi biasanya emang kayak gitu sih. Oh my god, thank you Discobo. Aku waktu kapan juga pernah. Dulu tuh aku sering makan, bukan makan, minum es. Terus udah lama nih semenjak SMA, aku udah gak makan lagi. Gak minum, maksudnya gak minum es, yang itu lagi. Terus pada satu hari aku kayak ngeliat ada yang jualan itu, so kayak iya pengen nih, udah lama lagi juga gitu. Soal dulu kayak aku mengkonsumsi itu fine-fine aja. Pas aku minum langsung sakit. Ya kan dan pada segini enggak tahu enggak banget gitu kan. Iya. Tapi Cina. Apa? Ini diskobol lagi, makasih diskobol. Salam kenal ya, halo. Banting kalau ngajuk kayak gitu dia nggak kesentuh. Really? Mizi baru datang HP-nya udah hilang aja. Hilang mulu, HP-nya hilang mulu. Kalau nggak hilang bukan Z namanya. Hilang mulu. Di kulkas kali tadi kan kamu buka kulkas. Disuruhnya dua minggu, seminggu dua kali. Ya udah bagus. Koprol. Tuh. Si Adi, aku sih, aku punya alarmnya di sini. Aku bunyiin alarmnya. Dikalungin tuh, ada yang bilang dikalungin aja, Zi. Ya benar emang. Enggak punya casing yang kalung. Belilah. Pernah, tapi kayak jadi kelepek-kelepek, gak suka kak talinya. Ya udah, nanti suka kalau pulang. Enggak. Beneran kan? Enggak. Yang kelihatan hanya kulkas. Ah, beli makanan dulu ah. Sumpah, bener ya jadi mama itu. Ketika lu gak tau mau masak apa, makan apa, bingung loh. Beneran. Betul. Kenapa? Giliran dapat terus gak dimakan soal di rumah. Ngamuk pasti. Dulu mamaku kayak gitu kan. Innalillahi Tuhan Yesus, susah gak dimakan ini. Ada jajan aja udah. Innalillahi tapi... Oh iya. Gak apa-apa. Kan papa makin banyak nanti. Oh gitu. Kombo. Kombo. Emang gak boleh ya? Boleh-boleh aja gak sih? Ya iyalah, Zizi nih yang gak ngebolehin. Kayak papa kamu aja. Aku cuma bilang. Parah lu sih. Tuh
Tuhan. Kenapa aku bencok? Lihat geng di TikTok kepiting. Ini kepiting pasti jantan ya? Oh enggak, ini bencong lewat gak dia? Enggak. Terus, terus orangnya bingung. Kajinan sama Kajinan tuh kalau ngirim-ngirim video tuh seaneh itu kan. Oke, bingung banget gitu. Kayak misalkan emang iya. Kayak yang paling rajin kirim video sih Kajinan, terus kayak setiap hari benar-benar ngirim-ngirim, tapi videonya kayak apa nih, coba lihat nih santai. Aku udah jarang ya. Soalnya aku juga jarang. Ya, orang joget-joget kayak gini dikirimin. Ya tapi itu menggelikan sih. Dia kayak Talent ya. Yang itu ya, yang itu yang aku tahu tuh. Itu apa? Kamu enggak tahu orang kayak begini doang. Biasa orang tuh ngajak, oh kucing diajak jalan-jalan sampai mabuk muntah-muntah. Nih, kak kodok lagi begini nih kirimin, ya ampun. Ibu ya, kodok. Pake lagu sedih. Iya, itu apa yang kirimin? Masuk. Itu aku yang kirimin ke dia, kayak kodoknya kayak memantau. Memantau keadaan. Kocak banget tau, ada aja gitu video aneh tiap tapi, hari. Nah cuma aku lebih suka TikTok ketimbang Instagram karena di situ kan random ya, jadi kayak aku kan gue nggak kenal gitu ya. Kalau kamu nggak, mohon maaf ya, kamu kan idol ya. Kalau kamu nggak gunain Instagram, aku suka dua-duanya. Karena apa ya, beda aja sih. Kalau IG kayaknya buat have fun. Eh IG bukan, balik TikTok. Maksudnya TikTok tuh nggak yang serius gitu nggak sih? Iya kalau IG serius. Iya. Terus IG banyak Juli. Gak tau, gak lihat Juli. Ya lah, jangan dulu. Najis. Mau lado, najis mau kok apa? Laper sih. Makan. Aku pamit dulu, baik ya. Jangan pamit. Gak boleh pamit. Can you speak English? Yes. Z belum SR 2022. Wah. Ini belum SR nih. Iya, masa ditaruhin sama siapa? Dokter kek. Jadi kamu belum SR tahun 2022 katanya. Iya. Ditunggu aja, guys. Ditunggu aja. Kok kayak udah SR 2022 kali. Kristi juga katanya Kristi. Emang iya. Tau nggak ini nasi apa coba? Nasi porang. Apa bedanya tuh kak? Tapi gue tuh bingung ya. Kayak nasi, kayak nasi opet. Nah ini porang dari tumbuhan. Porang. Hah? Ini jadi nasi porang tuh kayak gini nih. Tapi kan nasi bukannya dari tumbuhan? Iya. Maksudnya dari umbi-umbian. Oh. Coba mana lihat. Porang. Aku taunya orang. Orang. Gila. Hmm. Porang. Ini dari tumbuh-tumbuhan kayak begini. Bedanya apa sama nasi jadi biasa? Jadi ini kalorinya lebih sedikit. Oh, terus gulanya kayak, ada. Kayak beras shirataki gak sih? Iya, aku tahunya beras shirataki. Beras shirataki tapi juga mahal ya, mohon maaf. Oh ini gak mahal? Ini gak mahal? Enggak, ini kalau shirataki itu 1 kilo bisa 200 ribu. Oh, yeah. Paling 130. Oh, tapi ini sama tetap, iya sih. Beda 80 ribu buat mama, mohon maaf nih. Tapi 70 gak sih? Kan 200-150. Maaf banget. Tapi kayak emang beneran bisa bikin kurus? Kalau bikin kurus enggak, aku enggak pernah bilang. Kaloninya berkurang. Kaloninya berkurang. Kayak kan kita bilang kopi. Jadi kenapa emang kamu ini kelebihan kalori? Kamu pengen kayak kurus yang kurus. Kamu kurus. Jadi jangan ngadi-ngadi deh, sakit ya jantan. Nih nasi porangnya kayak begini mentahnya. Nih 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 nih, nih matangnya nih. Nih ini masih letak, ya, maaf. Oh iya. Kayak mana lo? Tapi teksturnya sama ya kelihatannya. Tapi ini kayak lebih ke ini enggak sih beras? Lebih ke beras. Iya. Ini. Kayak ketan ya? Iya. Nih. Shirataki oh, itu. Oh maaf, ini beras dengan 0 kalori maksudnya. Sama lah intinya lah ya. Iya. Emang carinya jangan nasi porang tapi perbedaan shirataki dan porang. Ya udah tulis. Emang shirataki 0 kalori. Iya. Karena dia sama-sama dari ini kan. Gila. Lah, keren banget. Di rumah aku adanya mie. Sampai gitu banget. Lebay banget. Ini ketekin lagi nasinya. Porang. Ih, keren juga nih ada di Jepang-Jepangnya gitu. Iyalah. Ini Jepang kan? Ya, murah. Ya ampun, gak gitu loh. Justru bukannya jadi bagus. Yah,
Kok keyboard ada sih? Keyboard tau? Ih! Widih, ada nama aku dituliskan di laptop kakak. Sakit kau? So sweet. Apa sih bedanya? Shirataki direkomendasikan sama dokter. Tapi aku tuh gak suka makan nasi, jadi sama aja bohong. Aku gak suka nasi. Rihit. Aku sih suka makan semua. Oh iya? Ada? Sama gak sih? Oh ini kayak dari buat orang bikinnya sama ini. Oh bisa dibuat kayak gitu-gitu juga ya? Itu konya aku pinter. Tapi sukanya apa? Aku sukanya cemilan. Coba kita plan ya. Kita plan. Sama gak sih ini tadi tuh? Tapi tumbuhannya kayak gini emang nyaris kayak gini, tapi enggak kayak gitu. Kayak mana? Ini porang nih. Porang-porang dah. Lah, sama dong. Kalau ini konjak. Bukannya. Apa sih? Ya namanya porang. Pokoknya dia jenis ubi. Ini konjak tapi sama bentuknya sama porang-porang. Nih tuh kayak begini. Oh, ini waktu dia belum menjadi sebuah tumbuhan yang ada begininya. Oh iya. Sama enggak sih? Sama aja berarti. Ini, kok dia bisa nih, berbentuk nih, kecil-kecil nih, gitu? Porang nih, porang. Kok dia bisa kecil? Sekarang kalau gitu cara pembuatan iya. Porang, maksudnya dari tumbuhan. Dari buah. Iya, itu buah. Dari umbi. Iya, berarti umbi itu sayur enggak sih? Bukan dong. Masa buah? Bukan. Umbi. Jenis kentang gitu-gitu. Apa jadi namanya? Umbi-umbian. Porang. Cara proses pembuatan nasi porang. Beras dulu dong, kan belum beli nasi. Beras porang. Hai. Nih. Hey bro. Wow, kayak pancoran air. Tuh. Sama aja konyaku dan shirataki dari umbi porang. Berarti sama gak sih shirataki sama porang? Mungkin bahasa Indonesianya shirataki tuh porang. Soalnya kayak sama-sama dari ini gak sih? Dari porang gitu ya? Iya. Ya itu. Tapi gue gak ngerti kenapa yang di sini itu nasi porangnya lebih murah ketimbang gue beli Shirataki. Aku beli shirataki cepet habis. Terus mahal. Karena namanya shirataki kali. Mungkin karena namanya shirataki jadi kayak wih mahal. Iya, porang jadinya. Ini kayak dalamnya kayak ini ya. Kayak nanas. Iya, baru mau ngomong. Nanas dari mana ini? Kuning nanas gitu. Itu kayak ubi. Ya, luarnya kayak nanas, dalamnya warna kuning juga, tapi nanas campur aplikas sama ubi gitu. Kayak kentang nih. Tet. Itu enggak buah, sukun. Tahu-tahu. Ini enggak sih kayak sukun? Iya. Tapi sukun bukannya ini. Taulah. Aku tahu ya, karena ya. Dulu ini. Tapi sukun tuh kalau enggak tahu banget. Aku pernah ke situ juga. Nginep di rumah orang aku. Oh iya. Aku nginep di rumah orang. Enggak, aku di penginapan. Ada penginapan gitu, banyak di pinggir pantai, benar-benar di pinggirnya. Waktu aku kampung juga, aku juga nginep di rumah orang. Kok bisa sih? Kamu kenal sama orang? Enggak. Ngapain kamu nginep di situ? Emang gitu dulu, gak tahu. Pokoknya ke Lampung, terus kayak nginep di rumah orang dulu. Terus kayak naik jalan itu kayak dulu tuh off-road gitu. Oh iya. Sirup. Itu bawahnya gak sih wadahnya? Noah. Kirain itu saringan. Kirain itu mangkoknya terus ada air gitu dalamnya. Berarti dia di ini dong dicetak ya? Kalau ini kayaknya ininya bentuknya enggak kayak nasi kan, dia kayak kentang gitu. Ini kayaknya mentahnya deh, belum diproses secara Indonesia. Indonesia belum diproses secara pabrik. Tapi kok bisa 0 kalori? Iya. Hai. 0 itu hai, Cek. Kamu berapa? Bawa dulu ya. Hai. Lagi jus. Iya, jus porang kali. Nih, gemes kan? Tapi kayak nasi banget. Kayak nasi banget sih. Rasanya juga kayak nasi BTW. Oh iya. Tapi dia kalori berapa? Nol. Nol juga. Ya, kayak kita harus ganti deh. Boleh enggak? Ya udah kalau kita makannya itu nasi porang aja porang boleh enggak? Biar kita slim kayak nomor segini-gini. Slim. Gak butuh. Lu jangan ngomong kayak peniti. Gitu, tolong bawain gue 10 kilo. Kayak gitu. Repot banget. Jadi kita gak perlu peniti. Diamkan sampai mengeras. Kayaknya mau jadi jelly. Iya, aku jadi kayak jelly. Campur 6 gram kalsium. Ya Allah, ribet banget kalsium. Ya, iya lah. Sida. Maksud gue masak. Bukan gue masak sih.
Jadi kayak bubur, Mbak. Bubur porang. Kok teksturnya kayak ini ya? Kayak mashed potato jadi. Iya, iya. Mashed potato benar. Tapi ini dikasih air tetap kayak gini. Kalau mashed potato kan dikasih air nanti banyak lah, iya, cair gitu. Kayak mencar. Dia wow, tetap stretch. Ada, dari tadi ada suaranya. Tapi dia kan enggak ngomong aja. Oh. Mungkin dia insecure. Fokus. Dia fokus. Oh, dia fokus. Kalau salah dikit berubah kayaknya tuh. Kalau salah dikit jumlah berasnya dari nyalasnya 2000 jadi 1999. Iya. Kan? Kurang. Berkurang. Itu kalsium hidroksida. Widih. Oh, orang bisa ya nyiptain kayak alternatif pengganti beras dengan 0 kalori, kayak mikirnya tuh kayak hebat gitu ya. Emang karena dia meneliti. Ini menurut aku mau habis, nanti gue mau beli online aja. Kayak bikin kue di toko oren. Kayak bikin kue ya, toko pink. Toko pink? Gak ada. Nih, males banget. Terus langsung game. Aduk sekitar 1 menit, lama banget nih. 1 menit kita nungguin dia ngaduk-ngaduk. Kita lagi ngeliat cara bikin apa porang, namanya nasi porang, guys. Kalian tahu gak? Kalian ada yang tahu nasi porang? Ini kayaknya konjak dah jadinya. Tahu konjak kan? Tadi yang konjak. Yang kembaran sudah tak lagi. Kembaran lagi. Kopi bang, yang ini mute. Yang ini. Ya maksudnya jadi kayak gitu sih. Lihat deh kayak bakso, tapi kayak keras. Bakso tuh boleh kayak gitu, oke. Iya, tapi keras. Kenapa sih? Itu kan kayak bakso. Hai, Mimute, kamu tertangkap kamera. Untung aku gak belum ngomong apa-apa. Kamu tertangkap kamera. Aku gak denger. Kemarin yang ngasih. Kamu tertangkap kamera. Iya. Oh gitu ya deh. Oh, oh my god, itu wow. Itu bukan buat bikin mie. Iya, bikin mie juga bisa. Oh iya, cetakan mie dia nih. Ya, kepukul laptopnya. Tangan aku kayak bandel banget. Laptopnya kepukul. Gak mau beli doang. Nanti direbus atau? Aku beli deh kayaknya. Oh, bisa jadi tepung, ya? Ada yang bilang bisa jadi tepung. Iya, tepung juga bisa. Wah, boleh. Tinggal berasnya di blender aja udah jadi tepung, iya. Tepung beras, tepung beras shirataki. Aku pengen nyanyi tapi nggak jadi. Apa? Tepung beras. Biasanya kalau edit lagu tuh belakangnya pasti itu. Lah kok dia malah direbus? Kayaknya biar dia nggak ini deh lembek banget. Soalnya dia kan jadi keras tuh. Eh itu apa? Dah bisa dikeringin pasti. Iya, pasti dijemur sampai kering. Mbak, itu yang kamu beli beras apa? Porang atau beras apa? Ntar belum dijawab pembantu, kan jawabnya pasti aneh. Hah? Kamu punya pembantu rada-rada. Ih, anak kayak lah, butek gitu ya? Kok dia bikin konyaku sebelum dipotong? Oh, ini bikin konyaku. Konyaku tuh kayak dodol gak sih? Yang buat kalian biasanya yang ada kuah-kuah itu apa? Apa? Apa bakso? Apa soto? Sop. Daud. Sop. Daud. Kalau apa tuh namanya dari daun cincau. Keren banget tuh dari daun di bedia. Banyak bisa jadi jelly. Karena dia butuh ininya enggak sih sari-sarinya. Iya, air-air daunnya kan enggak. Tapi orang sekarang udah enggak banyak minyak di blender terus disaring. Iya. Bicanggih. Mungkin abang-abang jualan dengan cepat sih sekarang pakai blender kali. Oh, udah naik benar. Harganya kayak lebih dapet sari-sarinya dulu. 100 gram bahkan? 100 gram? Gitu banget dong. Biasanya aku beli slime 250 gram. Topok. Kayak odeng, odeng. Oh iya, oh. Sekarang segini. Eh mahal banget. Mending shirataki dong. Ya, iya, mahalan shirataki. Katanya tadi shirataki 200 ribu. Ya ini aja udah segini ya. 207 ribu. Jadi kerugi 7.500. Oh tidak bisa, pasti naik itu. Itu bisa untuk sebagai ongkir. Coba kita masukkan lebih ke. Tapi kalau belanja di atas 30.000 tuh banyak gratis ongkir. Ini malah dia makan kerugi. Ih, dia kan nggak dimakan ya mbak ya? Ih, kayak tahu. Odeng. Odeng kan ikan. Iya, ikan. Enak banget odeng. Iya, odeng enak banget. Ih, jadi pengen. Sama jadi pengen. Kenapa sih di sini nggak ada yang jual odeng? Aku makan odengnya di Korea. Enggak, kalau di Korea belum.
di jalanan. Nih, iya, nih. Dia pakai mobil gitu, terus kayak pakai kuah. Ini serat akhirnya sih. Ini aku punya kayak gini di rumah. Mie banyak banget kalau mie. Kalau papa aku makan mie instan suka diganti mie-nya misataki bumbu itu. Ya bagus. Bagus, padahal bumbunya itu yang maksudnya di FX enggak ada yang jual. Bukan di Jakarta. Bukan di Indonesia. Di FX. FX. Yeay, aku bentar lagi mau kegiatan guys. Jadi aku bacain dulu podiumnya ya. Dari nomor 1. Ini manajernya udah makan, makanan lain-lain enggak ada. Parah banget. Gak apa-apa Kak Tina. Nomor 1 ada Kak Dieva 29. Makasih ya. 2 Kak Fatur, 3 ada Kak Nia Jade, 4 Rebornian 48. Wih. 5 Kak Alma, 5 Alma, 6 Fitri, 7 In, 8 Senza, 9 Sindacia, 10 Sheshe, 10 11 Zella, 12 Misato, 13 Rudy Ekawardana, 14 Yua, 16 No Name, oh my god, 16 Engineer, sehat-sehat ya, makasih. 17 People, 18 Arifin Kurnia, 19 A, 20 aku itu cewek. Makasih ya guys. Habis aku enggak bisa bacanya, jadi sia-sia aja sama Aligato ya. Sampai bertemu di next showroom, enggak tahu kapan. Nanti aku kabarin. Oke. Okay? Makasih juga yang ngasih gift-nya, karena sebentar lagi aku mau kegiatan, jadi aku sudahan. Dadah!